Okay, on. Okay, Inshira. Kita boleh mula dah. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum perhimpunan dimulakan, saya mohon semua hadirin untuk meletakkan fungsi mic dalam mode mute bagi melancarkan perhimpunan kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang Berusaha Puan Guru Besar SK Tahsisan Convent, Puan Harimatus Sa'diah binti Muhammad Sharif, Barisan Kepimpinan Pentadbir Sekolah, Guru Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Zulina binti Haji Ramli, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Zuhaida binti Ibrahim, Guru Penolong Kanan Co-Curriculum, Puan Khairul Izzah binti Muhammad dan Guru Penolong Kanan Petang, Puan Raya Rani binti Muhammad. Yang dikasihi dan dirindui para pendidik dan rakan-rakan pelajar sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan inayahnya jua, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama di perhimpunan rasmi SKTC Bilangan 7 secara atas talian bagi tahun 2021. Saya, pengawas sekolah Inshira binti Muhammad Rizwan dari kelas 6 Okid, berbesar hati kerana dipilih untuk mengacara majlis pada hari ini. Saya berharap kita semua di sini berada dalam keadaan sihat dan sentiasa mengamalkan prosedur operasi standard SOP kesihatan serta dapatlah kita kembali menjalani sesi pembelajaran seperti sebelum wabak corona melanda negara. Hadirin sekalian, untuk memberkati perhimpunan kita pada pagi ini, saya mempersilakan saudari Nuhairini binti Odin untuk melafazkan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, bersempena dengan perhimpunan ini, kami mohon taufik dan inayah-Mu. Kurniakanlah kepada kami kesejahteraan serta kesihatan rohani dan jasmani. Bukakanlah hati-hati kami dan lapangkanlah dada-dada kami untuk menerima ilmu dan pengetahuan serta bimbingan para guru yang kami kasihi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon dengan kudrat-Mu dan iradat-Mu, berikanlah kekuatan dan ketabahan bagi kami menghadapi perjuangan kami dan menimba dan mencari ilmu pengetahuan. Anugerahkanlah kejayaan dan kecemerlangan kepada kami dalam semua ujian yang kami tempuhi. Ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram, tabahkanlah kepada kami kecintaan kepada segala kebaikan. Jadikanlah kami, guru-guru kami, pemimpin-pemimpin kami agar terus beristiqamah semasa berkhidmat dan menabur bakti membangunkan umat dan masyarakat, agama dan negara. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Engkau lindungilah kami dari penyakit yang berbahaya dan wabak yang mengancam nyawa. Engkau berilah kesembuhan kepada saudara-saudara kami yang dijangkiti wabak coronavirus, walau di mana sahaja mereka berada. Sesungguhnya, tiada penyakit yang tidak dapat Engkau sembuhkan. Ya Allah, kami bermohon, ya Allah, lindungilah kami, selamatkanlah kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada saudari Nuhairini binti Odin atas bacaan doa sebentar tadi. Majlis diteruskan dengan nyanyian lagu Negaraku, lagu Negeri Perak dan lagu sekolah. Semua guru dan murid diminta berdiri dan bersedia untuk menyanyi dengan iringan muzik. Sekali lagi, saya mohon semua hadirin untuk meletakkan fungsi mic dalam mode mute bagi melancarkan perhimpunan kita pada pagi ini. Thank you.
syukran dengan hasrat keikhlasan. Berikrar tunaikan kewajiban menuju kejayaan. Oh Tarshishan, oh Tarshishan, sekolah yang tercinta. Terima kasih kepada guru-guru dan murid-murid atas nyanyian sebentar tadi. Majlis menjemput saudari Patrin Sanjana Edwin untuk mengetuai bacaan ikra. Awasnya kami, warga SK Tarshishan Convent, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih saudari Patrin Sanjana Edwin kerana sudi mengetuai bacaan ikra sebentar tadi. Perhimpunan diteruskan dengan ucapan dari guru penolong kanan kokurikulum kita iaitu Puan Khairul Izzah binti Muhammad sempena majlis penutup sambutan kemerdekaan bagi tahun 2021. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih cikgu ucapkan kepada pengerusi majlis kita pada pagi ini iaitu Insyirah binti Muhammad Rizwan yang selaku tunggak majlis kita pada pagi ini. Yang berusaha Puan Halimatu Sa'diah binti Muhammad Sharif selaku guru besar SK Tarshishan Convent. Yang dihormati Puan Zurina binti Haji Ramli, penolong kanan pentadbiran. Puan Zuhaida binti Ibrahim, penolong kanan hal ehwal murid. Puan Raya Rani binti Muhammad, penolong kanan petang. Barisan guru yang berdedikasi serta anak didik yang dikasihi sekalian. Okay, pada pagi yang ceria ini, cikgu sangat berasa sangat gembira kerana kita dapat menzahirkan majlis penutupan bulan kebangsaan kali ke-64 yang bertemakan Malaysia Prihatin. Okay, walaupun majlis ini dibuat secara ringkas, harapan saya semua warga sekolah dapat menghayati intipati tema sambutan kemerdekaan pada tahun ini
dan juga ucapan terima kasih tidak terhingga kepada barisan AJK pelaksana program sambutan Bulan Kebangsaan atas kerjasama yang hebat dan juga anak-anak cikgu kerana merealisasikan sambutan Bulan Kebangsaan ini dengan menyertai aktiviti-aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah. Kita bertuah kerana warga SK Tasim Convent ini, baik guru-guru maupun murid-muridnya, terdiri daripada pelbagai kaum. Jadi sudah terang lagi bersuluh, elemen perpaduan telah lama terpahat kukuh di bumi SK Tasim Convent ini. Harapan cikgu ya, agar seluruh warga SK Tasim Convent akan mengorak langkah ya, bersama-sama membangunkan modal insan berlandaskan kejayaan generasi terdahulu dalam memperjuangkan serta memperkukuhkan nilai kemerdekaan tanah air kita ini. Okay. Dan untuk makluman semua, apa di hujung majlis kita ini akan diumumkan pemenang-pemenang. Cikgu ucapkan tahniah kepada murid yang berjaya. Yang tak berjaya boleh cuba lagi pada tahun hadapan dan juga pada pertandingan lain yang akan diadakan nanti. Okay, akhir kata, semoga semua warga TCS terus melangkah kejayaan di peringkat yang lebih tinggi bagi membuktikan warganya merupakan insan yang hebat. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Perhara Izzah binti Muhammad. Seterusnya, majlis mempersilakan Guru Besar SK Tasisun Convent, Puan Halimatus Sa'diah binti Muhammad Sharif untuk menyampaikan ucapan sempena majlis penutup Bulan Kemerdekaan tahun 2021. Okey. Terima kasih diucapkan kepada Saudari Insyirah ya, selaku pengacara majlis kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam SKTC is the best. Yang berusaha Puan Zurina binti Ramli, Peluang Kanan Pentadbiran. Puan Zuhaida binti Ibrahim, Peluang Kanan Hal Ehwal Murid. Puan Khairul Iza binti Muhammad dan Co-Curriculum. Puan Rayarani binti Muhammad, Peluang Kanan Petang. Barisan Guri dan seterusnya anak murid SK Tasisian Convent yang saya sayangi. Okay, ya. Alhamdulillah ya, pada pagi ini saya mengucapkan setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala atas perkenan ya kerana kita dapat bersama-sama pada pagi ini untuk suatu majlis perasmian penutupan Bulan Kebangsaan peringkat SK Tasisian Convent tahun 2021. Ya, lalu saya melahirkan rasa syukur kerana masih lagi ya kita semua ini diberi peluang ya untuk meraihkan sambutan Bulan Kebangsaan sempena kemerdekaan negara kita ya yang ke 64. Alhamdulillah ya kita semua masih dapat hidup aman harmoni serta dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik walaupun ya seluruh dunia sekarang ini sedang ya berperang dengan pandemik COVID-19. Terima kasih dan tahniah juga saya ucapkan kepada semua guru dan murid yang telah terlibat secara langsung dan secara tidak langsung dalam menjayakan program sambutan Bulan Kebangsaan kita di peringkat SKTC ini ya. Di bawah kelolaan Puan Khairul Iza binti Muhammad, Ruang Kanan Co-Curriculum. Ya. Tahniah dan syabas kerana saya dapati pelbagai aktiviti yang telah dijalankan dan penyertaan murid juga sangat menggalakkan termasuk ya penyertaan guru-guru. Ya. Okey, alhamdulillah. Terima kasih semua. Tahniah. Okey, sidang maya yang saya kasihi semua. Ya. Tema Hari Kebangsaan kita pada tahun ini ya mengambil semula tema kita pada tahun lepas iaitu Malaysia Prihatin ya. Tema Malaysia Prihatin ini adalah sangat bertepatan dengan nilai yang ingin diterapkan dalam diri warga SK Tasisian Convent
kerana sikap keprihatinan dalam diri kita semua, warga sekolah amatlah dituntut ya dalam memastikan tiada di antara kita, tiada di antara murid yang terabai dan tercicir ya dalam sistem pendidikan masa kini. Selain itu, keprihatinan sesama guru dalam membentuk satu sistem sokongan ya yang saling berkait antara satu sama lain, yang saling mendukung antara satu sama lain dalam melaksanakan tanggungjawab yang diamanahkan dengan jayanya. Ya. Okey, murid-murid, warga SKTC yang cikgu hargai, kepada semua ya, cikgu menyeru sekali lagi di sini dan banyak kali semua guru-guru pun menyeru bahawa untuk semua murid tidak mengabaikan PDPR yang telah diusahakan oleh guru-guru. Mudah-mudahan ya dengan usaha kalian itu akan dapat meningkatkan tahap keilmuan, meningkatkan tahap kemahiran dan pengetahuan serta pengalaman murid-murid ya. Walaupun dikekang ya dengan kehadiran COVID-19 pada masa kini ya. Sama-samalah kita berdoa mudah-mudahan COVID-19 ini akan segera berakhir dan kita dapat kembali ya bersekolah dalam situasi yang seperti sebelum ini ya. Okey. Semangat ya Malaysia Prihatin ini perlu disemarakkan dalam segenap kehidupan rakyat Malaysia, bukan hanya dalam diri warga SKTC sahaja ya. Jadi hanya saya ingin meneraskan di sini bahawa hanya rakyat yang merdeka hatinya daripada anasir jahat sahaja yang akan bersedia untuk mencintai tanah airnya dengan ikhlas. Kepada murid-murid semua ya, kita selaku rakyat Malaysia yang prihatin, selaku rakyat Malaysia ya yang mempunyai hati nurani yang murni, sama-samalah kita menjunjung segala apa yang telah dilaksanakan oleh kerajaan kita dalam memastikan bahawa negara Malaysia sentiasa aman, harmoni, negara Malaysia sentiasa selamat, sejahtera untuk kita diami, untuk kita menjadikan negara kita sebagai sebuah negara yang setanding dengan negara-negara di luar sana. Ya. Sebagaimana murid-murid semua yang telah dimaklumkan oleh Puan Khairul Izzah tadi bahawa sebentar nanti akan diumumkan nama-nama pemenang bagi pelbagai pertandingan yang telah diadakan. Ya. Jadi terlebih dahulu cikgu mengucapkan syabas dan tahniah kepada yang telah yang akan ya mendapat kata orang title ya, kejuaraan, kemenangan sebagainya ya. Bagi yang tidak berjaya, jangan putus asa. Satu je sikap yang cikgu tidak suka, iaitu sikap berputus asa ya. Kita hendaklah terus memperjuangkan ya apa yang kita lakukan sehari-hari agar akan menghasilkan ataupun akan membuahkan hasil yang kita harapkan, insyaAllah ya. Kepada yang tidak berjaya, teruskan lagi berusaha. InsyaAllah dalam masa PDPR ini akan diadakan pelbagai lagi pertandingan, bukan hanya pada bulan kebangsaan sahaja. Ya. Sertailah apa-apa pertandingan yang telah dianjurkan, yang telah disusun dan dirangka oleh guru-guru SKTC untuk kalian semua. Ya. Kerana dengan adanya pertandingan ini, secara tidak langsung akan mencungkil bakat kreativiti, akan mencungkil idea, akan mencungkil kebolehan anak-anak didik semua ya kepada satu tahap yang lebih tinggi daripada yang sebelum ini. Tanpa cabaran-cabaran sedemikian, kita tidak mampu menilai sejauh mana keupayaan kita ya. Jadi sekali lagi cikgu ucapkan tahniah dan syabas ya kepada yang berjaya dan harap selepas ini akan teruskan lagi keaktifan kalian menyertai apa-apa pertandingan ya. Mudah-mudahan ia memberikan manfaat yang besar kepada kemenjadian semua murid-murid di SKTC ini. Jadi cikgu selaku pengurusah SKTC, SKTC Convent ini ya mengucapkan selamat maju jaya kepada semua dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim cikgu merasmikan majlis penutupan
sambutan Bulan Kebangsaan peringkat Sekolah Kebangsaan Tasisian Konven bagi tahun 2021. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Puan Guru Besar atas ucapan sebentar tadi. Seperti yang diketahui, bulan Ogos adalah bulan kebangsaan. Pelbagai aktiviti telah dijalankan dan tibalah pada hari ini dalam perhimpunan ini, kita akan diumumkan dengan nama pemenang bagi setiap pertandingan yang telah dijalankan. Mari kita lihat video yang tertera untuk melihat senarai nama pemenang bagi pertandingan atau aktiviti yang telah dijalankan. Wow.
sudah sempurna hidupku di sini Malaysia. Aku negaraku, sememangnya negaraku maju. Negaraku tanah tumpah darah. Aku negaraku, di hatiku negaraku, sayangku negaraku satu. Negaraku tanah tumpah darah. Kita bersama membina masa depan, semangat setinggi angkasa. Syukur pada Tuhan, kepada-Nya kita berserah. Aku negaraku, sememangnya negaraku maju. Merdeka, merdeka, merdeka.
Tahniah diucapkan kepada semua pemenang. Selesai sudah perhimpunan kita pada hari ini, saya Ishira binti Muhammad Izzuan memohon maaf atas segala salah dan silap sepanjang mempengerusikan majlis ini. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambil gambar.